Ledep, siap gak, Dep? Woi, akhirnya guys, siap Hiper Fantasi season, season 2 episode 3 guys. Rada delay dikit, tapi karena ini keren, Dep. Percaya kali ini keren, Dep. Aku percaya sih, karena aku udah dapat spoiler dikit-dikit guys. Iya, tipis-tipis aja. Oke, 10 10 Yo, let's go guys. 7 6 5 4 3 2 satu, anjay. Siap, saya recap dulu. Cemilan, nah, kalian. Kalian siapin cemilan, gua siapin ke toilet dulu, guys. Sabar. Wait, what the hell, bro? Yo, what the hell, Azri? I'm back. What the hell, Azri? Ini masih recapnya, masih recapnya. Tuh, masih recap, guys. Tunggu ya, guys ya. Sabar. Untung aku udah nonton episode 2, itu. Subtitle YouTube-nya hilangin itu, bodoh. Oh iya, kocak banget, anjing. Astaga! What the hell, bro? Apa jangan-jangan itu yang digunakan untuk mengambil sihir? Clover. Ace. King? Jadi? King? Apa tujuanmu kesini? King Kong. King? Anjay. Jangan lupa kuhadapi dulu, guys. Iya, yeah, kuhadapi. Maju anjing. Nah, ini aku paling suka ini, Jre, tuh. Neneng anjing. Iya, enak ya. Guys, jangan lupa nyanyi dulu ya, nontonnya. Hatiku anjay, kok karaoke dulu, guys. Malah karaoke. Dan ini anjir apa? Aku baru kali ini perhatikan openingnya, cok. Goblok. Selama ini kemana, goblok? Cok, aku biasa ku skip aja. Parah guys, parah banget. Cok, gak gitu, cok. Maksudku tidak apresiasi artisnya, guys. Gak, aku nonton ya, guys. Episode 1 aku tonton videonya, cok. Video openingnya, cok. Eh, tuh lihat tuh. Live chat isinya Azri Sas, anjing. Sama GG. Aduh, sorry guys, bentar guys ya. Suaranya Azri kecil, guys. Parah, kecewa emang. Gimana nih? Oh ini. Eh, udah 100% ya, top. Goblok banget ya, Pak Azri. Tolol. Mulai deh. Yo. It's time, guys. It's time to shine, let's go. Diva Universe presents. Gila, ini sebuah. Kalau lu datang ke sini buat balas dendam keputusan ya, nonton dulu. Dia sudah tiada, oke? Dan jangan libatkan Diko ke dalam semua ini. Balas dendam. Ayolah, balas dendam untuk apa? Karena Diamond udah ngelantarin kita semua. Dia lakuin itu untuk kebaikan kalian semua. Udahlah, lupain hal yang sudah lalu. Hal yang sudah lalu. Oh, kayak pas lu kabur dan ninggalin Spade dan Hart. Yo, what the hell? Yo, ini orang cari ribut, guys. Yo, chill, bro. Chill, bro. Bro, got no chill. Cikena emang pemarah ya. Kasih tahu alasan lu kesini. Anjing juga. Iya, cok. Sebelum gua patahin leher lu. Anjing, galak banget. Oke. Gua kesini buat bantuin warga Vermilion. Oke? Okay? Damai. Gak usah bohong. Gua tanya sekali lagi. Apa alasan lu kesini? Aduh, ini susah bener sih. Awi kok rila. Awi kok rila, anjing. Ini kalau lu pikir gua masih nyimpan dendam sama Diamond, lu salah besar ya. Calvin ini karakternya dibuat lucu ya? Humoris ya? Iya, dia karakternya humoris. Cuma mau bantu. Swear. Sabar, Gun. Dia gak bohong. Gua lihat sendiri dia nyoba untuk melawan si pria berjubah hitam itu tadi. Oke. Dengerin gua. Kalian pasti mau tahu kan yang kerok dibalik semua ini kan? Gua bisa kasih tahu kalian. What the hell, bro?
Oke. Oke. Awas aja kalau lo nipu kita semua. Masih temperamental juga ya lo, Clover. Pemarah ini lo, guys. Terus ada tujuan apa lo kesini? Eh, ada gua lo, Dip. Yo! Yo! Bantuan. Azri! Nah, lo butuh bantuan apa? What the hell? Di desa tempat gua tinggal, banyak orang yang kehilangan sihirnya. Jadi maksudmu, di tempat lain juga banyak kejadian kayak gini? Ya, entahlah. Tapi kejadian ini udah di mana-mana. Gua coba balik ke Vermilion untuk cari bantuan, tapi ternyata Vermilion juga diserang. Dan disitulah, gua lihat orang aneh berjubah hitam itu. Gua coba sebisa mungkin untuk lawan dia, tapi si bedebah itu terlalu kuat. Kalau waktu itu Marvel gak datang bantu gua, mungkin sihir gua udah diambil. Lu tahu identitas dari si jubah hitam itu? Gua gak liat mukanya. Dia pakai topeng. Tapi kalau tebakan gua, pelakunya sama dengan yang ada di desa gua. Asresas, Asresas, bapak kau Asresas, hei! Live chatnya sialan ya isinya ya. Asres. Iya, Sanyi. Itu topeng yang gua liat. Emang kenapa Zre? Kamu Zre? Bentar. Gua emang mencurigakan anjir ya, di season ini anjir. Gua dapet ini pas lagi. Oh, what the hell? Gua hampir nangkep dia. Oh, I see. Intinya, ngerti, si biang kerok itu anjay, Rafael datang. Tapi emang sih guys, sebenernya what the fuck. Gak usah digoreng lagi, itu gak beri goreng, sudah gosong itu level. Asresah semua tuh, bacanya tuh. Lo lihat, lo escape deh, lo lihat tuh. Tapi mana-mana, aku escape bentar ya guys ya. Gua tahu dia di mana. Asresah semua tuh. Sas, anjing. Yo, Asresah, what the hell. Bro, Azre, what the hell, Azre. Kalian cepatlah kesana. Oh, dia telah berpa game guys. Hah? Elhems? Wah, bisa nelpon ya. Itu bisa ada di Elhems? Teleportasi atau semacamnya pasti. Entahlah. Ayo, kita harus cepat. Anjay! Gila, keren banget, Cok! Sumpah, Cok! Cuma keren banget, Tanya. Kenapa ya? Sebentar. Itu apa di sana? Gila! Iya. Void Dragon? Kenapa makhluk itu bisa ada di sini? Marvel! Kamu dan Asri bantuin Heart. Aku langsung bakal menuju ke Ayo. Gila, guys. Sumpah. Iya loh, kayak ini siapa nih? Siapa yang ngambil guys? Gila, take-nya jadi keren banget kan? Wow! Animasi! Cok! Ini animasinya anjing! Transisinya keren aja! Itu transisinya, wah gila. Itu perfect transition banget anjing. Set, anjay. Gila guys. GG guys! Gila, merinding gak sih? Anjir, naga di one tap cok. Lu lawan ginian aja kesusahan. Guys, nerf Ubi guys, nerf Ubi guys. Nerf Ubi ya. Kan gua biarin kalian lolos. Ubi terlalu jago guys. Checkmate. Ya checkmate. Cas. Dua orang. Ada pistol. Anjing, dip. What the? Anjir guys, sumpah guys, udah modern ya zamannya ya. Anjay. Duet maut nih bos. Lu pikir gampang lawan mereka semua? Siapa kalian? Oh. Apa yang kalian inginkan? Voice actor siapa dit? Hah? Voice actornya kayak pernah denger ya? Mary gak ada sih? Mary cok? Iya cok, Mary cok! Suaranya Mary cok! Yo! Di live chat pernah ngomong Mary, oh my god. What the hell guys, aku gak bisa lihat live chat guys. Anjing ada bom anjir. Lebahnya pakai bom itu. Kelihatan apa? Kebuka enggak tuh pengen? Nah, tadi ada kelihatan tuh rambut hitam tuh. Tuh, ya enggak sih tuh kelihatan tuh rambutnya. Iya, rambut hitam. Anjay. What the fuck? Itu bisa ngehindar di udara gimana ceritanya guys? Anjing. Bisa ngehindar di tengah udara, what the fuck? Iya cowo, anjing. Si Calvin dulu. Tidak usah khawatir kawan-kawanku. Ini kenapa datang-datang merusak anjing? Merusak anjing. Merusak ritme guys. Kenapa cowo? Ini pasti komennya ngakak cowo. Harusnya kita emang ngakak ngapain. Ya kan. Lu kenal dia? Mana kita live chat nih.
Ngakak tuh bener bener. Gak tau gimana dia bisa disini. Lah lah lah. Lah kata gue. Lah lah lah. Bisa-bisanya. Jadi ya gue nangkring di kaki Griffin lu. Astaga astaga. Si bodoh ini loh. Wih gila terus banget live chatnya kocak aja. Dimana tiga orang tadi? Wah, anjir hilang cuy, langsung kabur cuy. Kepo anjing. Ini kan guys, sumpah guys, gara-gara Calvin guys. Iya, goblok Calvin ini. Eh, Calvin bodoh. Kenapa kan begitu Calvin? Maaf, gue cuma bawa bantu kok, swear. Bantu jidat lu rata. Jidat gue rata, jidat lu juga rata. Lu bisanya anjing. Cok, dasar ini dasar ya. Siapapun yang pakai tangan besi dan gak ada yang pakai sihir gelap. Apa jangan-jangan tiga orang tadi berbeda dari yang kulihat? Oh, jadi lebih dari tiga orang, Dip? Iya, cowo. Weh, what the fuck, Azre, bro? Azre kok hilang? Gua dikacangin! Gua tadi cuma lihat lu doang yang datang. Emang ada Azre? Anjay! Aku ada senang gua, nih scene ini, guys. Sumpah, guys. Iyalah, tuh. Tuh, lihat tuh chatnya Azre sama semua, anjing! Ini kan cuma ada di phone. Anjing! Gak mungkin bisa guys. Apa jangan-jangan? Kalian harus berteori Azre sas, cowo. Iya, cowo. Teorinya ngapain, ini sudah berjalan 3 episode apa-apa. Enggak apa-apa kok. Lagian Kakak kenapa sih enggak bantuin tadi? Tadi Kakak kira naganya masih hidup. Ini naga macam apaan sih? Gua belum pernah lihat loh jenis yang kayak gini. Enggak tahu juga ya. Malik malah ikut sas juga nih gua. Ngomong-ngomong nih, coba lu kelepas tadi. Kalian kalau udah selesai liatin bangke kadal, bisa cepet gak? Gua masih khawatir sama keadaan Yang Mulia. Emang Raja Ikan kenapa? Yang Mulia, sihirnya telah hilang. Yo! Ayon ya? Ayon, Jo. Tuh. Yo! Yo! Gila! Ayon. Anjing, ini Sleeping Beauty kan mau dicium? Oh enggak. Itu telur apa, Nying? Oh itu telur, oh itu yang buat ngambil sihir ya? Iya, iya itu batunya cu. Yo what the hell? Yo, gila ini. Yo, GG cu. Rafael GG cu. Anjing langsung kabur lagi cu, cupu anjing. Kabur, kaburan terus anjing. Capek lihat ya guys. Batunya tuh guys. Ya cok. Yang Mulia, gimana keadaannya? Raja Ikan, sihirnya hilang. Shh, udah, tenang aja. Dia masih bisa selamat kok. Untunglah. Raja Ikan. Cok, tapi ayo ini lucu cok emang. Iya cok. Enggak kayak korban-korban di Minecraft ikan. Pas gue cek barusan di, masih ada sisa sihir. Di LOL mainnya hero-hero ikan aja goblok aja. Goblok banget. Emang sesuai karakter. Capek aku cok. Titik meridian pada tubuhnya. Parah. Yang nih. Di live chat pernah ngomong alhamdulillah semua cok. What the hell. Alhamdulillah. Sihir dalam tubuh kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah Yon. Alhamdulillah masih bisa selamat, cok. Keren banget ya ini, cok. What the hell? Cok, kayaknya harus lihat live chat di HP, cok. Orang lumpuh enggak bisa. Biar ikutan seru ini anjing. Kayaknya justru itu sebabnya dia bisa selamat. Dari kelihatannya iya. Dia sengaja nutup meridiannya sendiri. Via, udah berapa lama keadaan Ayon seperti ini? Yang Mulia udah seperti ini 2 hari yang lalu. Kayaknya ada yang berhasil nyelinap masuk ke kastil. Non meridian aja. Gak tahu apa yang terjadi, tapi pas gue temuin Yang Mulia, kondisinya udah kayak gini. Kemungkinan besar, Ayon sengaja nutupin meridiannya sendiri supaya sihir di dalam tubuhnya gak bisa ditarik keluar. Pintar juga, tapi nekat banget. Tunggu. Jadi maksudmu yang nyuri sihir dia bukan 3 orang yang kita lawan tadi? Gini loh, Vel. Ada orang keempat. Kami ketemu salah satu di sini. Kemungkinan mereka datang untuk mengambil sisa dari sihir Ayon. Terus kenapa lu gak buru-buru lapor ke kita? Tadinya gue mau sekalian laporin ini ke Raja GM. Pas kemarin dia manggil kita semua ke Olvia. Tapi pas gue mau kesana,
tiba-tiba tiga orang sialan itu nyerang. Udah. Sekarang Rafael lagi coba untuk buka titik sihir dia pelan-pelan. Seharusnya sih dia pasti aman. Gimana Rafael? Sejauh gila, ini cowo. Gue udah berhasil bukain 10 titik. Untuk sekarang dia aman. Jadi pasti dia bakal selamat kan? Tapi kalau kita nggak balikin sihir dia yang sebagian dicuri, kondisi dia bakal makin parah. Gak ada yang bisa lu lakuin sama sekali. Aduh, gue bisa tahan gejalanya, tapi ini gak akan bertahan lama. Gimana caranya kita bisa cari serpihan sihirnya? Oh iya, ngomong-ngomong, gue nemuin nih. Tadi sih dijatuhin sama si orang bertopeng itu. Apaan tuh? Batu permata apa abu-abu? Itu kan... Apaan? Tunggu. Yo, Azresasai guys. Kenapa Azri? Itu Azresas lagi kah? Azresasai kah? Kalau lu tahu sesuatu bilang sekarang. Aduh. Jangan simpen-simpen. Kazre, kamu harus kasih tau ke kita sekarang. Lihat sekarang. Wah, udah dah kawan guys. Bahasa suara coy Azres. Kalau kamu tapi beneran sas guys, sumpah guys. Apapun itu, mending kasih tau sekarang. Zre, pas pertama kita ke Ovia, di antara gua, Marvel dan lu, cuman lu yang sadar kalau jasad orang itu sudah hilang sihirnya. Sekarang lu tahu tentang beda ini. Apa yang lu sembunyiin? Yo, sas bro. Ratusan yo. Korban. Kita juga harus cepat-cepat tolong Raja Ikan. Tolong. Tolong, Kak. Kayaknya gua tahu penyebab dari semua ini. Hah? Siapa? Batu ini. Ya, tapi wajar kalau kalian enggak tahu ini apa. Ini batu quartz, sebuah katalis sihir. Memang dia enggak berwarna sama sekali. Tapi kalau gua alirin sihir gua ke dalamnya, yo. Yo. Dia bakal berubah warna kayak gini. Yo, sas banget, cok. Itu kok jadi mirip batu sapphire? Sifat dan tipe sihir kalian bakal mempengaruhi warnanya. Kalian bisa menaruh sihir kalian sendiri di dalam batu ini. Oh my god, gila cowok sosok. Kalian bisa paksa menarik sihir orang lain ke dalamnya. Dan kemungkinan besar, batu inilah yang kau lihat di Olivia, Rafael. Jadi, batu ungu yang kulihat itu sebetulnya batu abu-abu yang digunakan untuk mencuri sihir. Sebenarnya ini batu apaan sih? Batu legendaris? Bukan, tapi kalau kalian belum sadar, semua batu legendaris asal mulanya dari batu ini. Jadi, maksudnya batu legendaris itu sebetulnya sihir orang lain yang dimasukin ke dalam batu itu. Yo. Iya. Tapi sihir yang dalamnya bukan punya penyihir biasa. Jadi batu legendaris dari batu itu milik makhluk celestial. Jadi enggak, jadi dewa. Batu legendaris itu dari sihir orang kan? Iya. Dewa. What maksudnya the? Kayak dewa yang ada di cerita mitologi itu. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi yang namanya dewa tuh ada ya? Adalah. Beberapa dari mereka gue kenal dan beberapa juga gue ada kontrak sama mereka. Hah? Belial tuh dewa? Bukan. Belial itu iblis. Dia raja spirit. Semacam celestial tapi bukan dewa. Terus kesimpulan gue begini. Kalau orang bertopeng itu ngumpulin sihir secara massal, cuma ada satu tujuannya. Untuk bikin dan ngebangkitin batu filosofer. Filosofer? Apaan? Batu filosofer. Batu yang bisa memulihkan, memberikan energi, dan yang paling parah, dia bisa memberikan keabadian. What the hell? Terus, ya, tadi lu bilang lu tahu pelakunya. Siapa? Alasnya batu quartz dan sihir filosofer ini, yaitu peradaban pertama dan tertua di dunia ini. Induk dari terciptanya sihir. Padahal ini ngomongin dewa, gue jamin nih si Malik lagi trek-trek. Dewa Malik, guys, dewa Malik, pasti gitu. Nggak pernah denger gue. Bukannya sihir itu awalnya dari Dragonborn. Yo, bukan. Ini cerita asli dari lahirnya sihir guys. Tahun yang lalu ada terdapat peradaban jahil di mana para celestial sihir itu jauh sebelum The Reborn Babilonia, peradaban tertua di dunia. Wah, anjing guys. Kerajaan mereka dikuasai oleh seorang raja bernama Anu, dewa langit, bapak dari para dewa. Anu adalah raja tiran yang jahat. Kerajaan di bawah pemerintahannya memang merupakan peradaban yang sangat unggul. Yang bikin merinding tuh flashback-flashback gini loh, cowo, nyeritain masa lalu aja. Ternyata gini. Iya, cowo. Balik keunggulan Babilonia. Banyak anak dan rakyat kecil terlantar dan dikorbankan. Diperbudak demi kejayaan. Lalu berdirilah seorang dewa yang berani memberontak. Melawan kebengisan Anu.
yaitu seorang dewa bernama Asri bercerita banget dengan tekad dan semangatnya. Dia berhasil menyatukan 6 dewa lain untuk berdiri di sisinya dan membantunya dalam perang melawan Anu. Pada akhirnya, mereka berhasil menjatuhkan Anu. Kenam dewa Asyur, Shamash, Enlil, Nergal. Oh, mereka semua jadi batu. Iya, mereka semua jadi batu, cuy. Mengorbankan dirinya dan memasukkan sihir mereka ke dalam 6 batu kuat. Yo! Dan kenam batu itulah yang sekarang kalian sebut sebagai batu legendaris. Yo! Yo! Dengan dari 6 batu itu, cuy, batu legendaris, cuy, Babilonia di dalam agar dunia luar terhindar dari pengaruh Anu. Enki memastikan tidak ada siapapun yang bisa menemukan segel dari Babilonia. 4 batu pergi untuk bersembunyi di tempat yang bahkan tidak diketahui oleh Enki. Lalu kedua sisanya ia sembunyikan sendiri. Tidak ada yang tahu di mana dan apakah batu itu masih ada sama sekali. Batu legendaris itu telah tersembunyi untuk sekian lamanya sampai sebuah peradaban manusia berhasil menemukan tempat segel itu berada. Jadi gini loh, Dip. 6 batu legendaris itu untuk ngesegel Babilonia biar Steve, biar sihirnya itu nggak keluar ke dunia-dunia lain. Tapi oh, jadi Babilonia itu ada di ada 6 dewa yang masukin sihirnya ke dalam batu di dunia lain, di segel. Tapi batu legendaris yang tidak tahu kan cuma ada 4. Ngerti. Seharusnya ada 6. Pertanyaannya sekarang, kenapa lu bisa tahu semua ini? Yo, gua sas lagi ya. Sas lagi nih bos. Tahu itu untuk sekarang. Yaudah itu nggak penting buat sekarang. Bos, ini bentar lagi nih komen ini. Caranya kita selesai masalah ini gimana? Sas. Kita harus cari tempat segel. Sas. Siapapun orang-orang jubah hitam. Emang kemungkinan besar mereka dari sana. Jre, tapi beneran Jre, kamu di balik semua ini kan Jre? Dalam void. Tempat Babilonia. Bukan. Segel. Jadi kemungkinan besar. Oh begitu. Yang kerok semua ini asalnya dari dalam void sana. Betul. Kalau gitu kita bisa cari serpihan sihir yang mulia. Oke. Sekarang gimana caranya kita temuin tempat itu? Siapa yang tahu lokasinya? Kan udah ada satu orang yang tahu di mana lokasi segel itu. Hah? Siapa? Ah, lola kalian semua. Yang dimaksud Azri itu Tanan Vermilion. Hah? Maksudnya kita naik ke Steve? Steve? Gak ada cara lain apa? Ya, kalau misalkan ada yang punya cara lain, ayo nanya Herobrine. Jujur aja. Herobrine kan kemarin. Oh, Herobrine. Herobrine kan kemarin sihirnya udah di Azri benar. Tarikan, udah jadi Steve lagi, udah jadi normal lagi dia. Balik ke settingan awal. Kita gak ada waktu untuk cari cara lain. Balik settingan pabrik ini. Goblok anjing Herobrine. Ingin aja ya. Ini gak akan gampang. Dengan kondisi Vermilion sekarang. Ya, intinya siap-siap aja sama amukan dari Raja Liko. Yo. Oh, ini Vermilion nih. Lah, saya anjing. Saya ini cepet banget. What the fuck? Yo. Yo. Gigi banget, guys. Ini episode gigi banget, cok. Gigi banget, ini. Jadi, gini iya enggak sih, Dip, kayak ini kayak banyak menjawab beberapa hal anjir. Iya, cok. Pertama batu. Iya. Batu penting anjing. Batu penting. Terus ternyata yang topeng hitam tuh bukan satu orang, ternyata banyak. Topeng hitam itu enggak satu orang aja, guys. Anjing kan. Iya, cok. Cok, ternyata bayangin satu orang aja kabur-kaburan anjing, Kabur masal anjir, udah kayak gitu kalau ramean anjing. Aduh. Gegezer ya, sumpah gege banget, cok. Gege cok, anjir. Tapi gimana, cok, keren gak sih episode ini? Gila, ini keren banget, cok. Gue suka banget. Dari transisi, pengambilan gambar, semuanya sih keren sih, anjing. Tapi ini lebih keren, anjing, paling keren ya. Gege, kita komen dulu, guys. Gege, guys, ayo guys, di like, di subscribe. Karena Vio Fantasi ini baru asiknya mulai dari sini nih, Dep. Untuk kata Marvel tadi baru sih. Baru kerasa nih ceritanya. Alurnya bakal dibawa ya. Kemana iya, ya kan iya. Bakal tujuannya apa gitu kan iya, buat ngapain. Yo. Masih aja ada yang sas gua, cok. Anji memang. Oke, Jre, wah gila, cok. Kita tutup dulu, Jre, ya. Guys, sumpah thank you banget yang udah nontonin reaksi kita ini, yes, ya guys, sir. Ya. Keluarkan semua
teori-teori ya. Kalian itu. Komen guys, komen guys, teorinya apa guys? Apakah dewanya itu salah satu dewa Malik? Apakah Azre dibalik semua ini tuh Azre? Gajer. We never know, man. We never know. Azre, udahlah aku aja, cok. Aduh, itu fan art, cok. Wah, anjing keren banget. Wah, anjing. GG. Anjir, keren. Oh, ada art-artnya gitu ya. Iya. GG. Anjir. Ya guys, see you guys next time. Bye. Zre, lu kok anjing sih, Zre? Gimana guys, gimana? Lu kurang apa, Zre, lu kurang nyebutin satu dewa, cu. Dewa apa? Malik. Iya kan? Lu tau kan, Lik, gue di rekordan gue bilang, nih liat nih, kita ngomongin dewa-dewa, si Malik di rekordan sebelah bilang nih, Dewa Malik. Dewa Malik, udah pasti. Udah pasti, cu. Parah, Cok. Tapi gimana, Cok? Keren enggak? Pas lu cerita anjing, gua mikir gini, ini orang dapat cerita dari mana anjing? Dari bapaknya gitu. Leluhur gua, Bro.